Bomber Persib Bandung, David Da Silva mengaku senang dengan produktivitas golnya di musim Liga 1 2022-2023. Pemain bernomor punggung 19 tersebut menjelaskan, produktivitas golnya saat ini melebihi ekspektasinya sejauh ini, terlebih lagi, David Da Silva menjadi pemain tergacor Persib Bandung yang mampu menguasai gelar top skor sementara di Liga 1 musim ini. Pada kompetensi musim lalu, jumlah gol saya memang di bawah harapan semua orang, termasuk diri saya pribadi, jelasnya, Sabtu, 18/3/2023, tercatat pada musim ini, pemain berwarga kenegaraan Brasil tersebut sudah mencetak 20 gol bersama Persib Bandung. Sedangkan pada musim Liga 1 2021-2022, David Da Silva hanya mampu menciptakan 7 gol dari 15 pertandingannya bersama Persib Bandung. Karena itu, melihat peluang tersebut, dirinya bertekad untuk menambah gol di sisa pertandingan Persib Bandung musim ini. Tapi, jika saya bersama Persib dalam beberapa musim nanti, saya harus bisa membuat sejarah baru, pungkasnya. Right, right, right. Yeah, right, right. Sorry, right. Sorry. Oh, right.